Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Pasti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang bernama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah gak cas baterinya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus. Untuk kali ini kita bakal melihat daripada channelnya Taulani TV ya, Pak Andre ya. Tapi kali ini pastinya kontennya berbeza, artis-artis yang berbeda yang memang sangat-sangat kita idol dan juga favorite kita. Yes. Ini adalah BCL. BCL guys, Bunga Citra Lestari. Mengetahui ya, BCL ini seorang artis yang sangat luar biasa ya, yang pernah berkawin juga dengan almarhum Ashraf Sinclair. Ashraf Sinclair. Baru-baru ini telah bernikah ya. Yes. Dan juga pernikahan yang sangat luar biasa sekali, kita lihat. Betul. Sekali lagi congratulations. Congratulations ya. Tetapi apa yang kita penasaran sih, kita enggak pernah lihat rumahnya BCL. Kita tahu dia jutawan ya, bagi aku billionaire ya. Nah, seorang yang sangat luar biasa sekali ya. Pastinya rumahnya mewah banget ya. Mewah banget ya pastinya. Ya. Penasaran ya kan? Pastinya kita juga penasaran, enggak pernah lihat. Jadi ini dia sidak rumah baru BCL, mewah banget kayak rumah raja-raja. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal ikut Pak Andre kemana aja dia. 3, 2, 1 and go. Permisi. Permisi. Waalaikumsalam. Waduh, bos saya datang ke sini nih ternyata. Camat ini. Bos saya. Bos saya. Seksi apa gimana nih Pak? Ya, kebetulan. Ya, kita mau ini aja mendata. Mendata ya. Mendata perumahan ini. Data ya. Data perumahan ini. Kan ini kan daerah ini kan Jakarta Selatan kan. Oh iya dong. Kebetulan saya kan camatnya Camat Ciputat. Oh iya benar, makanya Bapak mau masuk dulu Pak. Boleh. Ayo silakan loh Pak. Iya. Oh, lihat Pak Andre itu ya. Tapi sebenarnya ya, santai guys, santai. Mengucapkan selamat dulu nih. Bagus sekali ya Pak Andre. Apa nih? Aduh, terima kasih. Wah, perasaan ya. Undang tapi bapaknya wow. Senang banget, Pak. Sama. Yang penting kan doanya. Oh iya ya. Benar-benar terima kasih. Wah, wow. Ya ampun interiornya, guys. Rumah idaman, guys. Oh iya. Pak Ongi ini American style. Oh iya, nih ruang tamunya kayak gini. Ini mafia banget nuansanya. Mafia banget guys. Jadi, mafioso. Mafioso. Jadi ini dibikin kayak emang buat kayak waktu itu buat ruang kerjanya Ashraf sekalian di sini sama kayak dia suka baca buku, jadi ada buku-buku di sini. Tapi kita bikin suasananya yang ruangan ini beda dari yang dalam. Semua. Yang lain tuh putih-putih semua, ini memang iya, lebih. Tapi semua pakai panel-panel tetap ya. Iya, tetap. Banyak panelnya. Nuansa Italia. Iya, benar. Italia. Benar, no. Kita ngambilnya Eropa. Ini lukisan juga lukisannya Ashraf semuanya. Wow. Gitu. Iya, dia suka abstrak. Oke, gitu. Jadi kita masuk situ udah langsung disambut dengan gaya mafia nih. Terus kemarin kursi-kursinya juga ya. Sofa-sofanya kayak aduh kayak enggak rapi ya, saya kayak jadi pengen beresin. Ada bos di sini kayak aduh. Aduh. Saya sebagai camat ya, ini anggota saya, tapi rumah anggotanya lebih keren juga. Anggotanya lebih keren. Gitu, di sana ada apa sih? Nah ini kemarin jadi pas pandemi, kan aku nggak mau keluar-keluar. Jadi akhirnya aku mau membangun sasana olahraga. Sebenarnya itu pintunya lewat depan sana, cuma kita bikin tembus dari dalam. Oh damn! Dulunya di ruangan apa? Dulunya ada. Wah! Aku bangun.
Wah gila guys. Jadi aku bikin. Kenapa? Oke. Apa selalunya kalau orang olahragan pasti akan melihat hijau-hijauan begitu, melihat bintang-bintang juga. Tapi ini guys komplit guys. Segala hijauan itu bisa dilihat di sini. Aku gak bisa berkata apa-apa nih Baci. Keren sekali nih. Wah, mari kita lihat. Bisa latihan di rumah, jadi instrukturnya ke rumah, jadi gak ke studio. Ya biasa treadmill, sepeda yang standar-standar sama buat ngangkat-ngangkat. Enggak betul. Besi benar aluminium. Oh, jadi besi ya. Bangunan ini enggak ada. Jadi tadinya bangunan ini enggak ada. Jadi ini dibikin ditambah di sini. Oh, ditambah. Taman aja gitu. Taman kosong. Iya, keren-keren. Oh. Ya Allah. Ini ada 3 lantai. Waduh, juga ya. 3 lantai, guys. Luas tanah berapa sih, Bu? Tanahnya sekitar 800 sampai 900 gitu. Oh, gede juga ya. Rumahnya 1.500. Karena 3 lantai. Iya, 3 lantai. Kalau Bunga kan latihan pilates tadi. Iya. Kalau pilates tuh kayak apa sih, kayak kita jadi dipilah-pilah meditas gitu atau gimana? Pilates. Kalau pilates tuh kan jadi kalau kayak yoga. Jadi sebenarnya kayak yoga, tapi beda karena kalau yoga kan lebih ke semuanya. Kalau pilates tuh lebih ke otot-otot dalam. Jadi emang lebih fisikal. Terus dia pakai alat-alat. Jadi nanti nih alat misalnya kita di atas ini dorong gitu kan. Terus pose-pose juga banget. Komplit guys. Kayak apa namanya? Kayak akrobatik gitu jadinya. Apa yang di tiang tuh? Oh, itu lain guys. Kalau di pole itu pole dance. Pole dance. Kalau ini tuh kayak kita narik alat. Ini pakai kain, guys. Sen, badan lu ini banget tuh langsung. Apa camat nih, bisa aja. Kita kayaknya harus melakukan itu di kecamatan kita nanti. Pilates, guys. Wah, ini bos sama anak buah nih. Kecamatan kita. Kecamatan, guys. Kan apa namanya? Sehari-hari berarti kan kalau misalnya Noah semua di sini ya? Iya. Noah tinggal di sini juga. Noah, mamaku juga di sini. Oh, gitu. Sekarang Noah ada di mana? Lagi. Noah lagi ke mall. Lagi ke mall. Lagi jalan-jalan dia hari ini. Yuk kita ke dalam sekarang. Wow. Ini gue paling suka kalau rumah tuh dalam langsung plong-plong. Wow, tadi maaf ya. Iya di sini. Wih, dia enak. Apa different different vibe. Kayak bangku-bangkunya aja. Tema beda-beda. Tahu enggak kan mata gue langsung kemana pas masuk. Kompor. Nah, di sini. Emang iya ya? Lu namanya kan pakainya gini juga. Oh iya. Iya, dia warnanya apa gitu. Oh iya, memang ada beberapa warna sih, ada putih, iya. Ada apa? Eksklusif, guys. Nah, jadi aku kan seneng masak. Oh iya. Aku seneng masak. Wih, aku bagus ya. Masak rendang gitu-gitu terus seneng baking. Makanya nih island gede ya. Ini gede banget iya, karena iya. Buat prep kita kalau masak kue kan macam-macam. Aku pun gitu, pengen gitu. Kan sesuatu yang kayak pokoknya gini. Aku pengen, ada island di tengah. Island table tuh paling seru, guys. Jadi jantung rumahnya lah gitu. Jadi orang betul. Oh, ini semuanya senternya ada di sini nih, di sini di island yang sebesar ini. Yes, yang ini benar-benar. Enggak muat juga kadang-kadang kalau lagi masak. Nah, itu udah kan hobi masak ini kayaknya island enggak cukup terus. Apa sih makanan favorit yang Tapi benar. Kalau pengen buat rumah, pastikan dapurnya gede, guys. Itu penting. Bukan untuk kita tetapi untuk keluarga kita, guys. Ya, benar-benar. Waduh. Lanjut lagi. Lanjut. Aku masak, aku biasanya kalau yang orang suka sih aku masak kue coklat sama rendang biasanya. Orang Padang. Orang Padang. Pantes. Orang Padang. Rancak bana. Rendang itu ada dua macam. Kalau enggak salah tuh rendang yang kering sama rendang basah ya. Aku yang kering. Oh. Itu perlu direndam berapa hari dulu kan kalau masak di kadang. Susah, guys. Kalau direndam enggak sih sebenarnya masaknya itu ngaduknya itu kayak minimal 8 jam. Yes. Untuk ini emang pinter. Iya. Olahraganya selain pilates? Betul. Masak rendang. Kalau kita bawa tuh awet. Iya, kalau gue misalnya keluar. Keluar gitu. Kan, bawa aja. Kita kan bawa aja. Uh-uh. Karena kan di sana kita kangen makanan, tapi bener. Rendang itu awet. Iya. Padangnya nggak ngebuang ya, tetap bawa makanan. Indonesia ya nggak ngebuang, kalau keluar negeri mesti bawa makanan juga. Oh, benar juga. Di sana swimming pool. Swimming pool. Wah. Area favorit nih. Noah sih paling seneng di sini kan dia. Wah ini kalau gua kalau udah sidang rumah pasti jadi inspirasi beneran. Pengen jadi inspirasi untuk beli rumah lagi, bikin lagi. Kalau uangnya banyak emang enak ya kalau udah. Uangnya banyak memang enak. Kenapa sih benar? Ingat dia Pak Andre ini dia pernah pergi ke rumah Surya ya. Ah. Surya dia pergi ke rumah Surya dia lihat cermin ya.
cermin itu yang bisa. Oh, dia boleh inilah otomatis. Hari ini. Dipasang. Dia ini dia pandai. Pak Andre ini pandai. Dia lihat apa setiap rumah orang. Jadi dia ambil inspirasi itu untuk diletakkan di rumahnya, guys. Ya, benar. Dan juga dia udah ada. Itu yang kita wah, luar biasa nih orangnya. Pintar banget. Menangnya cukup lah ya. Di-endorse ya dia. Iya, aja gratis gitu ya. Balik-balik. Aduh, ini udah berapa lama tinggal di sini? Aku 2017. Oh, 2017. Tanah kosong. Enggak, ini rumah. Oh, bangunan. Nah. Udah ada bangunannya, tapi ini terus aku renov total. Oh, terus rubuhin bangunan atau enggak? Tetap di yang dulu existing-nya tetap dipakai. Makanya kita tambah-tambahin, kita bikin ruangan-ruangan lagi. Jadi ya susunannya enggak persis seperti ini. Tuh, aku kan ada 3 lantai. Ada nih aku mau tunjukin lantai atas tempat aku healing. Oh ya, apa tuh ruangan apa? Ya, ah, jadi penasaran. Nah, ke atas lagi dong. Wow. Gila guys. Wow. Temanya lain-lain gitu ya. Keren banget ini. Wah, wah. Waduh. Speech. Wah, ada ya, semua ada di sini. Ada recording. Iya. Oh. Ada buat rekaman. Terus, ada DJ. DJ set, ada. Ruang santai bisa karaoke juga di sini. Wih, tempat karaoke dia, guys. Funky, retro punya style. Yes. Nongkrongnya di sini. Di sini aja udah. Jadi kan kita juga enggak ganggu ada onoa segala macam di bawah. Jadi enggak ganggu semuanya di sini. Kalau bikin-bikin demo buat lagu baru, udah ada. Kalau ini semua di sini recording. Kalau buat demo ya. Demo di sini. Oh, demo di sini. Ini inspirasi banget tuh, ada piringan hitam. Dengan piringan hitam yang banyak ini. Wah, ini classic collection nih, guys. Tapi dalam kondisi berantakan ya, maaf loh. Nggak, gini aja, justru harus gini. Kalau rapi banget, nggak natural. Oh, benar. Lagi nggak bekerja kalau nih, kemas. Kita selalu ready kok, ini foto ready. Keren. Ini yang main DJ siapa? Tiko kan hobinya DJ, kadang-kadang suka. Jadi DJ kalau lagi ada acara-acara gitu. Terus Noah juga koleksi si piringan hitam. Wah, Noah tuh umur berapa sekarang? 13. 13 tahun udah koleksi piringan hitam. Iya. Keren banget sih, guys. Keren banget anak ini. Gitu, dia hobi dengerin musik. Maaf, sorry. Masuk, mau masuk gak? Mau rekaman gak di sini? Siapa tahu ada mungkin kan. Aduh, gue udah gak boleh nyanyi lagu itu. Lagu dia, guys. Kalau boleh, mungkin kan. Kalau nggak boleh, gitu. Wah, keren banget nih. Wah, ini sih. Orang lain bisa ya, dia nggak bisa, guys. Bagus loh ini. Nggak bisa. Nah, itulah, ya nggak apa-apa. Cukup buat ini. Cukup banget ini, aduh, keren kan. Aku kadang-kadang kalau iklan gitu take VO juga di sini. Oh iya. Oh, VO sini juga. Dan kayak secara suara aman kan, jadi nggak kena bising-bising apapun. Benar juga. Siapa operatornya? Operatornya? Kadang-kadang aku sendiri. Wow. Kadang-kadang Tiko yang bantuin. Oh iya iya. Keren, guys. Tiko pasti. Kalau lagi demo-demo doang biasanya Tiko yang bantuin. Ini apa nih? Apa lagi di sini? Oh ini. Karena kan saya suka kalau dandan biasanya suka di rumah. Jadi bisa keramas di sini. Oh, ada salon juga, mini salon di sini. Gila, guys. Ada salonnya sendiri, guys. Jadi ngeramasin sendiri, tiduran sendiri di situ ya? Ada yang ngeramasin, ke asisten udah ready, udah bisa nih menggunakan ini, gitu. Udah ready ya? Karena kadang-kadang kalau mau make up, kadang-kadang misalnya kita dari satu make up ke make up lain, rambutnya mau ganti, tapi harus dikeramasin dulu kalau kita kamar mandi kan. Jadi kalau benar juga. Benar juga ya, ini itu kemudahan dia lah ya. Iya. Iya kan? Dia mau pasang, guys. Suruh kesini. Ya kan? Paling benar. Nah, ini biasanya. Loh. Oh. Oke. Okay. Ada Reza dengan kok ada di sini kalian? Kita ketuaan. Ya Allah. Kawan. Oh iya. Selamat datang. Wah, selamat datang. Banget. Baru mau nunjukin ini tempat lagi kok kan jadi yang mereka yang kaget ya. Thank you for coming. Ya ampun. Bagus banget rumahnya loh. Rumahnya. Di rumahnya saya sama Bunga. Oh iya. Saya kan camat. Rumah saya sama Bunga. Saya mau minum apa, Pak?
kamu kan berbuat apa di sini tadi? Harus jadi pembantu ruang. Berbuat yang iya-iya tadi. Oh, bukan yang enggak-enggak ya. Bukan yang enak-enak, tapi yeah. yang iya-iya. Iya-iya. Apa sih Kiki ada di sini, guys? Iya. Di sini kan antara tetanggaan kita. Iya, rumahnya di sebelah. Oh, rumahnya sebelah. Tahu kan ada pos ronda? Itu di situ. Iya, di rumah sebelah. Wow. Silakan duduk. Ya, terima kasih, terima kasih. Jadi silakan duduk. Pasti penasaran, guys. Silakan duduk. Ya. Oh, jadi memang sehingga sana. Mas Reza, Mbak Bunga, memang saya ini kan dulu aja, kan dulu. Ya udah. Ya, wah gitu. Wah, terlalu asyik, guys. Sehingga kalian ingin melihat fullnya, kalian bisa pergi ke Taulani TV, guys, untuk lihat semua sekali, guys. Hai, seru banget nih, guys. Iya, huh. Gak bagus juga kita sampai habis ya. Iya, tapi kita akan teruskan guys selepas ini. Benar-benar. Jadi guys, kalian harus lihat ya original video ya. Kita di TV sangat luar biasa, pasti kocak di sini guys ya. Benar-benar. Ada benar. Kiki dan juga Reza juga di sini. Itu paling mahal guys. Itu paling mahal, ada Kiki di sini. Apaan sih? Aduh. Tentang itu. Ya, jumpa komandernya juga. Mau minum apa ya? Gitu lagi. Nah, tapi Maci. Oke. Let's talk about the serious life lah. Kamu sebagai seorang arsitek ya, seorang master dalam arsitek, kalau kamu lihat ya, konsep ya rumah BCL ini, gimana bagi kamu? Kalau bagi aku, rumahnya itu beginilah, ya, dia lebih kepada interior kan. Interiornya dia memberikan mood yang beda-beda, vibe yang beda-beda. Art yang beda-beda. Art. Maksudnya di ruangan ini temanya kayak gini, moodnya begini. Lain-lain ya. Moodnya gini pula begini. Sebenarnya itu memberikan kita interaktif dalam satu tempat juga, dalam satu rumah. Inspirasi itu. Ya, bukan saja, kadang ada satu rumah itu kan, kalau satu bilik ke bilik lain semua warna putih. Jadi kadang untuk minda kita berkreativitas itu jadi hilang juga. Coba kalau kita pindah ke satu tempat yang ada perbedaan dari segi temanya, pasti akan kreativitas itu akan lebih tinggi. Sebenarnya aku itu beneran salfok ya dengan BCL yang selalu menyebut anaknya di setiap sudut rumah ya. Sini Noah dan juga ya dia nggak lupa juga dengan almarhum Ashraf juga ya, dan juga dia menyebut juga Tiko di sana. Maksudnya kesemuanya dia ini penuh dengan kasih sayang guys ya. Betul. Itu orang bilang rumahku surgaku ya, di sanalah ya bilangnya, maksudnya semuanya sebenarnya BCL ini seorang yang sangat-sangat penyayang, yang gak akan lupa siapa-siapa pun yang menghargainya ya. Kita lihat ya. Wah guys, sangat-sangat luar biasa dan menginspirasi ya. Kalau kamu banyak bikin, kalau ada duit ya bikin yang kayak gini Baci, rumah yang kayak gini. Yes. Pastikan artnya itu banyak ya, dan suasananya itu luar biasa. Betul. Pastikan moodnya tuh guys beda-beda. Gak ada kolam renang juga gak apa-apa Baci. Yang paling penting kalau kitchennya ya, maintenance yang mahal kalau berenang. Sebenarnya ya, nah, kalau punya uang ya bikin dapur yang besar juga yang ada island. Betul. Karena kadang kita itu, ya kadang kita itu gak ada tempat untuk nongkrong ya. Kadang tempat yang paling enak itu di dapur guys. Gak percaya kalian sambil memotong-motong juga. Santai lihat YouTube, lihat kita guys. Ya reaksi kita ini ya, sambil kita masak ya, sambil kita bikin semua bahan-bahannya ya, bisa jadi konten juga kalau besar islandnya itu. Betul. Corong merah apa, corong hijau ya, yang kita tahu ya. Jadi guys, ini sebenarnya memberikan kita inspirasi yang sangat luar biasa sekali guys ya. Dan juga kalau kita lihat tadi Pak Andre ini dia pintar guys. Dia lihat semua interior artis-artis semua, dan itu membuatkan dia, tahu nggak? Jadi inspirasi, ada ide guys, ada ide sini. Yang bagus ini harus ada di rumah itu lah. Bilang tadi dulu si Surya ada yang cermin yang kabur, bentar buk. Sekarang dia udah ada. Garasinya juga dahulu dia lihat garasi orang. Hari ini dia udah ada. Itu yang luar biasa sekali kalau Pak Andre kan. Gak percaya Pak Andre ya. Ya sangat luar biasa. Memang kontennya untuk berbek rumah orang itu memang luar biasa sekali. Ya. Benar. Jadi guys, yang ini nggak perlu dibahas panjang ya. Kita menikmati sekali konten ini. Ya, terima kasih Pak Andre, terima kasih Taulani TV ya, yang udah izinkan kita untuk bereaksi dan menikmati video Anda. Ya,
semoga terus sukses. Ada juga BCL dan juga teman-teman Reza, Kiki juga tadi ada. Sangat ya, tim-tim lapor Pak juga guys. Nah, semua yang hebat-hebat tuh guys. Dan juga kita enggak kelupaan kepada kalian yang terus support dan lihat. Makasih, terima kasih. Reaksi dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih kalian semua. Jadi kita tinggalkan kalian di sini, kita pengen lihat lagi di channelnya Tolong TV. Jadi mungkin itu untuk kali ini ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekian kalian ada lagi seberang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk menyelesaikan video-video Anda. Mungkin itu saja untuk kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum, bye.